@trevo_id. Kali ini balik lagi di stasiun Manggarai ya teman-teman ya. Ada update apa sih untuk stasiun Manggarai? Nah, nanti terakhir ada switch over ke 8. Kita kawal terus untuk sampai di switch over ke 8. Sampai berapa kali switch over sih? Ya, mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton konten kami tentang pembahasan switch over di stasiun Manggarai, nanti masih ada switch over lagi ke 8 ya, teman-teman. Oke, kalau yang belum tahu video yang sebelumnya, pasti teman-teman belum subscribe channel ini di YTravel_ID. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah, ini di pintu depan sisi sebelah timur yang kemarin masih ditutup sama tutup seng ya, saat ini sudah digunakan pagar. Dan ada yang nanya kenapa nggak dibuka aja sekalian, ya mungkin untuk keamanan ya, lebih baik dibeli pengaman pagar seperti itu untuk pembatas antara jalan raya dan stasiun. Bisa teman-teman lihat di sini, galeri ATM sudah dipindah ke semuanya ya di pintu sebelah timur ini teman-teman. Dan yang ATM yang di sisi luar sini teman-teman, yang dulu ikut jalur 1, itu seluruhnya sudah dipindah. Tapi beberapa convenience store ataupun restoran cepat saji itu masih di tempat yang lama. Ini nanti untuk naik ke atas ya, tangga untuk ke jarak jauh seperti itu. Jadi nanti ke jarak jauh memang resminya pindah di stasiun Manggarai, karena Manggarai ini sebagai stasiun sentral. Semoga nanti aksesnya bisa ditambah lagi agar nanti penumpang untuk ke jarak jauh bisa lebih mudah untuk mengakses stasiun Manggarai bila mereka tidak menggunakan komuter lain atau kereta atau transportasi lain. Banyak convenience store di sini, yang dulunya ada ATM ya di sebelah kiri kita nih. Nah, ini sudah nggak ada ya teman-teman, udah ditutup karena ATM-nya sekarang sudah berpindah ke sisi hall pintu masuk bagian sebelah. Apakah nanti ini akan jadi serambi? Ya, sepertinya iya ya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa saksikan jalan ini sampai nanti stasiun Manggarai selesai. Nah, itu jalur 1. Jalur 2 untuk komuter lain ke arah loop line ke arah Tanah Abang, Sudirman hingga Kampung Bandan. Yuk kita nantikan konten ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk jalur ke jarak jauh ke sebelah utara. Pastinya nanti di jalur yang sebelah utara ini untuk ke jarak jauh itu terminus ya teman-teman. Bisa lihat di depan ini. Kalau tidak tersambung dengan jalur yang ke arah stasiun Cikini. Kenapa sih bang nggak disambung ke stasiun Cikini? Mungkin karena sifatnya nanti hanya terminus ya teman-teman ya. Jadi saya juga berpikir kenapa nggak dilanjutkan aja sampai nyambung ke stasiun Cikini, karena nanti akses masuk dari stasiun Jakarta Kota lebih mudah lewat utara. Nggak tahu ya pertimbangannya apa.
Dan ini pintu masuk dari hall sebelah timur yang kontennya sudah saya pernah tampilkan sebelumnya. Nah, saat ini stasiun Manggarai menyediakan pengisian air minum ya teman-teman ya. Di area stasiun Manggarai ini, di dari pintu timur ini, sebelah kanan dari pintu timur ya teman-teman. Kalau teman-teman bawa tumbler, teman-teman juga bisa mengisi minuman teman-teman atau tumbler teman-teman di area ini teman-teman ya. Di apabila dari arah turunnya stasiun dari arah Bogor seluruh ke arah sebelah utara teman-teman. Dan disediakan corner untuk charging ya teman-teman. Charging station di atasnya jalur 1, 2, 3, dan 4. Ini ada corner untuk charging. Di kanan untuk turun ke peron 1 dan peron 2. Dan ini adalah di atas teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini kalau sebentar lagi, tidak lama lagi akan full tersambung ke stasiun Matraman. Jadi di depan ini nanti untuk jalur KA jarak jauh, bukan untuk jalur komuter lain. Jadi kalau teman-teman ingin naik Argo Dwi Pangga, Taksaka yang ke Yogyakarta, kedepannya menggunakan jalur ini teman-teman di stasiun Manggarai. Nah, jadi tidak menggunakan stasiun Gambir lagi, tapi pindah ke stasiun Manggarai. Ya, semoga perpindahannya nanti lebih lancar ya teman-teman ya. Kemungkinan nanti masih lama ya, itu tahun 2022. Nah, ini box gearnya sebagian sudah ada yang tersambung hingga ke arah bangunan utama di stasiun Manggarai ini, yang tinggal tahap finishing saja. Nanti peron untuk KA jarak jauh di stasiun Manggarai teman-teman. Nah, ini tadi yang untuk sisi utara ya di stasiun Manggarai, ataupun jalur untuk KA jarak jauh yang tadi saya bilang adalah jalur terminus ya. Ini mungkin dalam tahap finishing ya teman-teman ya, semoga cepat selesai stasiun Manggarai ini. Dan ini di sisi utara, di bawah jalur 1 dan jalur 2, atau di sebelah maksud saya jalur 1 dan jalur 2 stasiun Manggarai, yang atasnya ini nanti untuk jalur jarak jauh yang kita lihat dari sisi sebelah bawah. Nah, ini tadi kita di depan situ teman-teman, di bawah di teras stasiun Manggarai.
1 dan jalur 2 stasiun Manggarai. Bisa teman-teman lihat di sini box girder yang di atas kita ini belum semua tersambung ya. Untuk apa sih bang yang di atas jalur 1 dan jalur 2? Nanti ada pertanyaan seperti itu. Ini untuk jalur KA jarak jauh ya. Jadi kalau jalur jauh nanti ini tersambung di atas kita ini, di atas jalur 1 dan 2. Di depan ini kita nanti belum tahu itu untuk apa ya. Mungkin hanya untuk taman karena nyambung dengan teras ya di stasiun Manggarai ini. Nah, ini belum semua terpasang. Gimana ya nanti prosesnya? Nah, belum tahu juga teman-teman karena jalur 1 dan jalur 2 ini sudah dipakai. Semoga tidak mengganggu penggunaan jalur 1 dan jalur 2 stasiun Manggarai ini. Oke, teman-teman, sampai di situ saya penyampaian pandangan mata tentang upgrade stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini, teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye. Jalur 11 persiapan berangkat, jalur 11.